Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Muhammad Hamdan Wahid menyifatkan tragedi yang meragut nyawa 6 anggota bomba itu dan kes yang membabitkan kehilangan nyawa anggota penyelamat satu dalam sejuta. Katanya anggota bomba sering berdepan situasi dan misi jauh lebih sukar. Namun tragedi yang berlaku adalah atas faktor taktikal kawasan berkenaan. Kita pernah pergi sesuatu operasi yang lebih teruk daripada ini dan kita pun telah menunggu penjayaan dalam operasi. Tentang sama ada mereka ini layak atau tidak layak, sebenarnya mereka ini adalah pasukan penyelamat di air yang selama ini ditauliahkan. Pertolehan mereka ini adalah berasas kepada latihan mereka hadiri apa yang kita panggil sebagai PSD course ataupun Public Safety Diving Course. Public Safety Diving Course ini sebenarnya adalah satu khusus khas diwujudkan modul dia untuk memastikan mereka ini apabila tamat khusus tersebut dengan jayanya, mereka ini layak untuk menerima satu allowance yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Muhammad Hamdan berkata demikian pada sidang media sempena menerima lawatan kerja timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad Baharudin Shah ke Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di Putrajaya siang tadi. Beliau juga menjelaskan bahawa misi di Lombong Taman Putra Perdana Puchong adalah operasi menyelamat di permukaan air dan bukannya di dalam air. Berikutan terdapat pihak yang mempertikaikan mengapa anggota yang terkorban tidak memakai set selam scuba. Tambah beliau, seramai 500 penyelam dari JBPM sudah melalui kursus menyelam keselamatan awam, termasuk 6 anggota yang terkorban dalam tragedi itu. Kesemua mereka, ujarnya, bukan anggota penyelamat biasa dan tidak boleh dipertikai kerana kursus yang mereka hadiri adalah khas. Siang tadi, bendera bomba, jalur gemilang dan negeri dikibarkan separuh tiang di semua premis milik JBPM di seluruh negara. Pengibaran bendera separuh tiang ini selama 3 hari bermula hari ini sebagai tanda hormat dan penghargaan bagi 6 wira jabatan berkenaan yang terkorban Rabu lalu.